Perdana Menteri turut memaklumkan kerajaan akan membantu memudahkan pembukaan Pejabat Ekonomi dan Perdagangan Hong Kong di Kuala Lumpur yang diumum Februari lepas. Menurut Perdana Menteri, usaha ini penting bagi mengeratkan lagi hubungan dan kerjasama antara Malaysia dan Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong, HKSAR. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri pada pertemuan dengan Ketua Eksekutif HKSAR John Lee Ka Chiu. Kedua-dua pemimpin turut menilai kerjasama dalam bidang pelaburan, perdagangan, pendidikan, pelancongan dan sistem rail transit selain membincangkan perkara yang menjadi kepentingan bersama.